Perkenalin, aku Jessica. Aku mau kasih kejutan loh hari ini. Review keyboard 60% yang ditunggu-tunggu, yang cocok banget buat kalian yang suka nge-gaming. Ini dia Mecha 6. Bentuk kemasannya dia sih warna yang terang untuk warna putih dan warna gelap untuk warna hitam. Di bagian depan ada tulisan Mecha 6 berserta tipe warnanya. Dan di sisi kiri dan kanan ada tulisan logo Digital Alliance, dan di bagian belakang terdapat spesifikasi dari keyboardnya nih, The Gamers. Hadir dalam dua varian warna loh, The Gamers, yaitu black and white. Wah, semua warnanya keren banget ya, jadi bingung aku mau pilih yang mana. Setelah kita bahas packaging dan warnanya, yuk kita bahas si keyboard itu sendiri. Yuk kita unboxing. Di dalamnya, tentu ada satu unit keyboard yang dibalut dengan pelindung yang bahannya lembut banget, yang ngebuat keyboard kalian tetap aman. Dan ada kabel Type-C di dalamnya untuk koneksi kabel dari PC ke keyboard kalian. Oh ya, kabelnya juga bisa dipakai buat charging HP loh, bahkan fast charging juga. Ini ngebuktiin bahwa kualitas dari Digital Alliance ini gak main-main. Terdapat buku manual garansi yang bikin kalian makin gak was-was kalau terjadi kendala atau kerusakan sama produk di Digital Alliance ini. Tinggal klaim aja deh, wah hebat banget ya pelayanan dari Digital Alliance ini. Kita bahas bentuk si Mecha 6-nya yuk. Terbuat dari material ABS plus metal yang kuat dan kokoh banget tentunya. Bentuk keyboard ini menggunakan layout 60% yang compact banget dan nyaman banget saat kalian pakai buat ngegaming, mau itu RTS atau FPS. Terdapat rainbow light untuk warna hitam dan single LED untuk warna putih dengan 14 mode. Nah, sekarang aku kasih tahu ya warnanya. Kabel dari Mecha 6 ini sepanjang 1,6 meter, sudah pasti awet dari segi penggunaan dalam jangka waktu yang lama ya. Beratnya pun sangat ideal, hanya 525 gram aja loh. Menggunakan switch Altemu hingga 60 juta kali klik loh. Wah, keren banget sih ini keyboard, jadi makin suka aku. Terutama kenyamanan kalian saat ngegaming, yang gak akan ngeganggu dengan ukuran yang besar serta bikin layout meja PC gaming kalian terlihat rapi pastinya. Warna switch yang terdapat di tipe ini ada 3, yaitu blue, red, dan black. Yang aku unboxing hari ini, tipe warna putih yaitu mendapatkan switch warna blue, dan tipe warna black mendapatkan switch warna merah. Beda banget kan dari keyboard kebanyakan yang ada di pasaran. Memiliki garansi hingga 1 tahun ada satu alasan terakhir kenapa kalian harus beli keyboard Mecha 6 ini. Selain fitur dan spesifikasi yang mewah, keyboard ini menawarkan harga serta efisien dalam bentuk sehingga aktivitas kalian saat bermain gaming tentu nyaman hingga berjam-jam loh. Sekian review dari aku. Yang mau tahu harganya bisa follow semua media sosial Digital Alliance dan subscribe juga YouTube-nya. Buat kalian ingin tahu terus update terbaru dari kita. Aku Jessica pamit dulu ya. Sampai jumpa. Stay safe, The Gamers.